Selamat siang menjelang sore. Nah, hari ini saya bikin sop ini bahan-bahannya apa ini? Ini lingau, teman-teman. Kalau bahasa Hongkongnya lingau, bahasa Indonesia kurang jelas. Gak tahu bahasa Indonesianya justru. Ini wortel dan ini jagung dan labu. Ini ceker ayam atau kaki ayam dan kurma kering dan juga jahe kacang hijau. Saya potong dulu. Terlebih dahulu saya masak air. Ini airnya cukup sudah mendidih. Motong tergantung selera masing-masing. Sekarang saya masukkan dulu kacang hijau, kaki ayam, kurma dan lain-lainnya, jahe, jagung dan lain-lainnya seperti wortel, labu, lingau, dan mendidih dulu ya, direbus. Nah, ini sudah mendidih, teman-teman. Nah, ini saya rebus selama 1 jam, jadi apinya sudah saya kecilkan. Nah, ini sudah siap untuk diminum, teman-teman. Ini sudah jadi sop, sudah direbus selama 1 jam ya. Jadi bahan-bahannya ini cukup banyak, jadi enak banget ini nanti sopnya. Sekarang saya tambahkan garam dulu. Tambahkan garam secukupnya saja. Jangan terlalu asin ya, biar enak diminum. Nah, ini sudah siap, teman-teman. Untuk mencoba, bahan-bahannya mudah sekali. Jadi terima kasih ya. Dan sekarang lanjut saya masak yang lainnya. Jadi malam ini saya masak 3 menu, yaitu sop dan daging ayam campur mangga ya, dan juga sayur choisem ditumis. Itu saja, jadi 3 menu sekalian. Nah, sekarang saya lanjut yang lainnya. Ini kaeba atau daging ayam ya, teman-teman. Daging ayam tanpa tulang ya. Nanti saya masak ini dicampur mangga. Jadi kalau beli mangga yang kiranya seperti ini, teman-teman, ini mangga ini manis. Bumbunya cukup bawang putih sama jahe. Bumbunya cukup ini ya. Ya, saya potong dulu. Nah, ini hasil mangganya dipotong seperti ini, teman-teman. Dan ini daging ayamnya yang juga potongnya seperti ini, tergantung ya. Biar rasanya meresap ke dalam, teman-teman. Sedikit saja ya. Ya, boleh setengah sendok ini. Setengah sendok ini putih ini. Dan juga tambahkan merica. Kalau sekarang sudah dibumbui pakai merica dan garam, jadi nanti tidak usah waktu masak tidak usah ditambahi lagi ya, teman-teman. Biar saya kasih saya bumbui dulu biar meresap ke dalam. Kemudian diaduk rata. Apa yang sudah diaduk rata, kemudian saya potong bawang putih dan jahenya. Putih dipotong seperti ini dan jahenya diiris seperti ini. Kemudian saya panaskan wajan dulu. Tambahkan minyak secukupnya. Tumis mangga sebentar dulu. Ini diaduk-aduk, jangan terlalu lama biar enggak hancur, teman-teman. Digongso aja sebentar dulu, kemudian diangkat. Masukkan bawang putih, jahe, lalu tambahkan minyak sedikit. Tumis sampai harum. Juga masukkan ayam. Tambahkan, karena tadi sudah ada garam sama merica, jadi tidak perlu ditambah lagi.
Sekarang saya tambahkan penyedap rasa secukupnya, saus tiram juga secukupnya. Kemudian aduk rata. Lalu ditutup. Biarkan sampai matang. Tambahkan kecap hitam, teman-teman, sedikit aja ya. Biar warnanya itu agak kecoklat-coklatan gitu. Tambahkan kecap hitam sedikit saja, kira-kira 1 sendok makan. Tergantung banyaknya yang dimasak ya. Lalu ditutup kembali. Sudah hampir matang. Ini sudah matang, teman-teman. Ya. Sudah matang. Kemudian ambil sedikit tepung jagung. Tambahkan air. Tambahkan minyak wijen ya, maya. Biar wangi, teman-teman. Sedikit aja. Sedikit sudah wangi. Lalu masukkan mangga, aduk rata mangganya. Ini sudah matang semua, jadi tidak terlalu lama. Dan masukkan air yang ada tepung jagungnya, biar agak kental-kental sedikit gitu, teman-teman. Karena kalau makan ada sausnya sedikit itu, diaduk itu enak gitu. Dimasak sebentar mendidih. Setelah mendidih baru dikasih mati apinya, lalu ini sudah siap untuk disajikan ya. Ini namanya daging ayam dimasak mangga, pokoknya mantep, enak pol ini, teman-teman. Silakan teman-teman mencoba. Untuk resepnya ditonton sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Lanjut saya numis sayur, yaitu sayur choisam ya. Numis sayur ini choisam cukup bumbunya bawang putih saja dan hoyao garam gitu ya. Sekarang saya tumis dulu. Tumis bawang putih dan jahe. Siap disajikan.